Ha, betul. Tak percaya you all kahwin dulu. Esok cuba bila orang tanya kan. Dia akan jadi betul-betul sakit hati sebenarnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kepada siapa yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Yusri. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Sokongan anda amat-amat saya hargai. So, kepada sesiapa yang tak kenal saya, you all boleh subscribe dekat bawah. Kalau nak saya ajar tutorial untuk cara menggunakan Adobe Illustrator ke, Adobe Photoshop, Adobe Premiere dan juga After Effects, just komen kat bawah dan insyaAllah saya akan buat tutorial after this. Untuk video kali ni, saya nak buat santai-santai sikit lah. Pakai aku boleh tak sayang? Akulah kan? Aku lagi dekat dengan orang. Susahlah pakai saya. Okay, memandangkan my wife dia request untuk sebut perkataan saya instead of aku, I will be using saya. Saya akan cerita yang santai je. Not so santai, tapi ada message di sebalik apa yang saya nak sampaikan. Untuk pada siapa yang tidak tahu, saya telah melangsungkan pernikahan saya pada 12 Jun. Saya telah melangsungkan pernikahan saya pada 12 Jun 2020 dan masih berkekalan alhamdulillah sehingga sekarang lah. Sekarang berapa bulan? 17 hari bulan 1. 2021. Ha, tahun baru. So, apa yang saya nak cerita kat sini adalah inilah soalan-soalan yang sering ditanya pada pengantin baru. Walaupun tak baru, tapi still pengantin baru lagi lah, tak sampai setahun lagi. Soalan-soalannya ialah kita ni sering ditanya oleh kita punya circle. Kalau kita masih single, dia akan tanya bila nak kahwin. So, bila dah kahwin ni, soalan yang akan sering ditanya, bila nak dapat anak. Sebenarnya kalau kita beli order anak daripada Shopee atau Lazada, insyaAllah hari ni kahwin, esok sampai. Siapa tak nak anak, betul tak? Siapa tak nak anak? Jadi soalan tu sebenarnya agak offensive lah. Sebab bagi saya yang masih tidak mendapat rezeki, insyaAllah doakanlah ada rezeki. Kepada pasangan-pasangan yang masih belum ada rezeki anak, soalan-soalan itu sebenarnya amat mengguris hati. To be honest lah. To be honest. It's really, really hurtful. Dia sebenarnya kalau bagi pihak lelaki tak berapa nak sangat. Tapi kalau bagi pihak perempuan, yo, it's really, really makan dalam sebenarnya. Yelah, siapa je tak nak anak mah. Bila soalan-soalan macam tu, dia agak-agak menyedih. Bukan menyedihkan, dia agak boleh menyebabkan seseorang itu sedih lah. Ha, okey. So, kita orang dah kahwin dah dekat 6 bulan tapi masih belum digunakan cahaya mata, insya-Allah. Cahaya mata ni dia ya, ada rezeki ada lah kan. So kita doalah yang ada rezeki. Tapi saya nak share di mana saya agak terkilan. Dulu kan sebelum kahwin, kita ingat soalan-soalan tu biasa tau. Sebelum kahwin memang my wife sendiri cakap dia tak anggap langsung benda tu satu bebanan sebab kahwin mesti ada anak punya kan. So, bila dah melalui fasa perkahwinan, fasa pernikahan tu, kita sendiri akan rasa yang soalan tu sebenarnya ofensif. Ha, betul. Tak percaya you all kahwin dulu. Esok cuba bila orang tanya kan. Dia akan jadi betul-betul sakit hati sebenarnya. Tak, sendiri. Ha, dia kerja macam mana? Dia sebenarnya kita sendiri rasa biasa. Kita okey. Tapi bila orang keep on cakap, benda tu yang buat kita rasa sebenarnya okay. Kita okey. Okay. Pembetulan. My wife said that benda tu biasa. Yalah, benda tu sekali-sekali biasalah. Kalau dah 100 orang tanya benda yang sama, kau tak rasa pressure. Pressure kan? Dia sebab bila soalan tu ditanya berulang kali. Wallahi, it's really pressure. So, saya nak mohonlah jasa baik you all kat luar sana. Sebab my wife dia pernah satu hari dia like menceritakan kisah sedih. Tiba-tiba dia macam duduk depan saya. Lepas tu dia macam cakap dia sedih lah sebenarnya. And muka dia tu memang nak dekat nangis lah. So dia cakap yang dia sedih bila orang, dia sebenarnya tak ada apa tau. Tapi bila seorang tanya, and then seorang tanya, bila jumpa orang yang dia tanya, bila jumpa orang yang dia tanya, bila jumpa orang yang dia tanya, dia jadi pressure. Dan dia kata, aku memang nak pregnant, saya memang nak pregnant, tapi dah tak ada rezeki. Janganlah tanya. And then bila orang pegang perut dia kan, dia rasa macam bukan tak ada rezeki, belum rezeki. Belum rezeki, sorry, bukan tak ada rezeki, belum rezeki. Bila orang pegang perut dia, itu yang menyebabkan dia rasa macam faham tak? You all dah kahwin, you all akan rasa lah benda ni. Bila dia menceritakan keadaan itu, saya sebagai seorang suami melihat isteri saya hampir nangis.
Of course lah kita pun rasa sedih. Dan disebabkan benda itulah terjadinya video ini. Saya nak menyampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya, please, nampak orang tu kahwin, kalau tak nampak perut tu pregnant ke apa, tak nampak ada timbul ke apa, just doakan dia lah. Weh, terus jumpa dia, weh, aku doakan you all dapat baby apa semua. Terus macam, you know, doakan terus. But your words is actually a prayer, kan? So, saya adalah seorang yang percaya bahawa setiap perkataan itu adalah doa. So, kalau macam instead of jumpa orang dan tanya, why not you jumpa orang macam, eh, pengantin baru, saya doakan you all ada gunakan rezeki yang luas apa semua, anak beramai-ramai insyaAllah. Ha. Kalau member tu dah confirm-confirm pregnant, dia kata, ah, rezeki ada kat sini. Ah, confirm, betul lah. So, kalau nampak pasangan pengantin yang baru kahwin yang tidak ada anak lagi, just pray, jumpa kat dia, just pray for the best lah. Sebab kalau kadang-kadang, sebab saya sendiri pun, dulu pun, kalau nak dikatakan, saya pun tidak ada common sense itu. Bila berlaku daripada saya, itu yang menyebabkan saya rasa message ini patut disampaikan kepada you all semualah. Pada kawan-kawan saya di luar sana. InsyaAllah, wahai geng-geng pengantin baru, jangan risau, kuatkan semangat. InsyaAllah, rezeki itu ada di mana-mana. Kalau Allah kata ada, maka adalah dia. So, saya rasa itu saja daripada saya. Kalau you all semua merupakan pengantin baru, cuba komen kat bawah. You all pernah tak mengalami apa yang kita orang rasa? Kalau you all ada pengalaman, you all just note kat bawah. Mana tahu boleh jadi inspirasi pada orang lain macam mana you handle the situation, kan? So, pada sesiapa, I think that's all for me. Thank you so much. Terima kasih kerana menonton. Kalau you all suka my video, you can just like and subscribe. Jangan lupa notification bell ke bawah. Okay? See you on the next video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.